kita nembus aja guys. Nah ini pas kebetulan nih Jumat nih. Kita tembus-tembusan aja guys. Ini guys tuh masih lampu merah di sana. Suryanata. Nah, Suryanata aku mau ngasih tahu nih yang request Jumatan requestan Jumat minggu lalu. Itu dia bilang ada perumahan Geraha Indah itu ada di Sirat Salman, sebenarnya ada di Suryanata setahu aku loh ya. Jadi ini aku mau ke Suryanata mau kasih lihat nih Geraha Indah itu ada di mana. Begitu. Sang. Keluar deh habis itu. Dede. Pas nih guys. Tuh kan, pas guys. Dede. Jadi udah enggak kena lampu merah, kalau ketemu lampu merah nih. Kalau nanti belok ini kan kita belok kiri, langsung belok kiri guys. Oke, kita langsung ke Suryanata ya guys ya. Ini sekarang saya ada mau ke ini bukan ya? Ini guys, benar guys. Nah, ini Geraha Indah namanya yang kemarin itu waktu Jumat minggu kemarin itu bilang Kak Aris yang request itu tembus ke Geraha Indah. Geraha Indah itu adanya di sini, Jalan Antasari, bukan di Sirat Salman, Bos. Sini, Bos. Ini sudah yang namanya Geraha Indah. Tapi aku enggak tahu sih emang ada di Sirat Salman ada. Wih, ngeri gunungnya guys. Gunungnya udah habis. Sekarang sisa pasir-pasir itu loh di atas. Eh, kita susurin deh yuk. Kita naik ke atas guys. Kita naik ke bukit guys. Aku mau ke atas sana no. Ke atas sana guys. Kita cari jalannya ya. Di situ ada bukit. Bukit air putih, bukit apa? Kenapa namanya saya lupa? Namanya apa? Aduh, di depan ada di sumur air dong, guys. Ada semburan air, cok. Becek ini, jadinya ini. Motor saya becek ini. Apa? Gimana dong ya? Kita hindarin dulu, guys. Jadi gue cek jalan yang ini. Aduh, jadi saya ragu guys. Saya jadi ragu guys lihat sini guys. Jadi gue cek jalanannya. Kasialan. Lagi aja motor saya jadi becek, kampret. Sampai mana dia ini basahin jalan nih. Aduh, nyesek guys, nyesek. Motor baru dicuci. Oh, jingkontot sepanjang jalan dong di basahinnya jalannya. Ya udah deh, kita pelan-pelan deh. Kita susuri, guys. Resiko nih jadinya becek jalanannya nih. Motor-motor saya kawan. Kurang ajar. Terus saya harus lurus ini guys. Maka yang dibasahin ini pas jalur yang aku tuju lagi. Ah, di sini enggak nih. Ini udah kering nih, udah mulai kering. Nah, itu di atas enggak tuh. Nah, kita mau lurus ke sana kawan. Lurus ke atas. Nah, kita mau lurus, kita mau menuju ke bukit yang tadi dari bawah kelihatan yang ini. Nih, cuman kalau sini belum nih guys. Coba kita suri deh guys. Ini suri kita lewat hutan di tengah kota. Weh.
atas gunung banget nih guys. Ah nggak boleh sih. Oh itu dia tuh ngeruk pasir, ngeruk batu tanah. Tuh ada alat berat tuh di sana. Wah ini kita di atas bukit sekarang kawan. Tuh weh. Tuh guys, di atas bukit guys. Weh. Coba di situ ada tembusannya. Bagus juga. Bagusnya gunungnya nggak curam, dia melandai, cuman bagus gitu. Apa sih? Itu masih belum ada truk-truk lewat ini. Ini tempat-tempatnya truk-truk lewat di sini, guys. Kembali ke becek-becek kah kita ini? Guys, oke lah guys. Jadi ini tembusannya ini ya, bukitnya. Jalan nembus aja guys, nembus aja itu deh. Di situ becek. Saya becek gara-gara tadi orang nyiram jalan. Aduh, saya nyasar guys. Saya nyasar di mana yang keluarnya ya? Aku lupa loh, di sini kah? Bukan guys? Tuh ada aku tuh di. Sana tuh, bukit sana lagi tadi. Oh, ini pesantren. Gak ada guys, habis guys jalannya guys. Oh, pesantren guys, ada camping-campingnya gitu. Sana? Bukan. Ini ada dua kaca nih. Ini kaca, oh kabur kacanya. Ini ada lagi nih kita nih di sini guys. Lihat mana ya? Lihat mana guys? Tuh kita tuh, wede. Kayaknya kita lewat sini deh. Lewat sini deh. Sumpah aku lupa guys. Jalan di sini. Ini demi menghindari jalanan becek tadi aja nih. Antasari juga, cuman bisa kita kalau tembus terus, cuman ini banyak apa polisi tidurnya, jadi kita skip yang di ujung sana ya. Nah kita sudah di ujung, di skip tadi. Jadi kalau terus itu kan ke Antasari lagi, cuman di situ ada traffic, ada lampu merah, panjang banget antrian mobilnya, jadi kita lewat sini, kita potong jalan lagi guys. Lihat Antasari di simpang Air Putih, nah ini kita lewat sini guys. Oh ini rumah udah jadi aja. Dulu aku lihat sini belum ada rumah guys. Samping kiri aku ini. Aduh cukur aku. Cukur aku lagi. Net.
polisi tidur, sebentar polisi tidur. Jaraknya tuh berdekatan gitu loh. Nah, sih guys. Nah, kita lurus aja, guys. Kita potong jalan di sini, guys. Karena ini hari Jumat, kita keliling-keliling gang aja dah, sangkut pautnya seperti itulah. Ya, guys ya. Nah, ada ibu-ibu nyapu-nyapu, guys. Gangnya nih. Tadi itu kita keluarnya di sini, guys. Tuh. Di situ, guys. Keluarnya kita, guys. Dari yang awal video tadi.